panjang dengar baik-baik gitu. Dari wasilnya di terdaftar namanya itu apa? Lu kan pernah ada Superman. Terdaftar mana? Mana dan pria mana? Terdaftar pria deng. Terdaftar mana? Bila. Semuanya tulis huruf kapital atau huruf balok. Tahu huruf kapital atau ada? Huruf besar semua sih. Ya. Yang ada tertahu lagi. Tulisannya hitam. Yang warna biru itu hanya dua. Surat persetujuan orang tua wali dan lamaran P. Kau tulis salin di kertas bergaris atau kertas folio. Jangan kau tulis yang kecil lagi. Tulisan B? Besar. B? Besar. Ini saya ingatkan sulamulan sempat ada salam. Dengar apa itu? Dengar apa? Dengar 22. Lusan. Jelas ini? Siap. Suku. Masih ada banyak. Ini suku paham kah, Pak? Tahu enggak? Nah, suku apa? Ngehe. Kalau lahir di mana? Lahir di mana? Kau. Berarti kalau lahir kau berarti orang mana? Orang Maluku. Suku-suku? Kau apa mau jawab, Pak? Papa Jawa, Mama Jawa, harus suku Jawa lah. Jangan dulu kau isi. Lagi saya bilang, tinggi badan, berat badan jangan kau isi. Nanti pada saat di ajen dam sana, ajen rem sana, kamu ada namanya validasi awal, baru diukur tinggi dan berat, baru kau isi di sana. Jelas ini? Siap. Yang kau bukan daftar di sini itu tidak valid atau tidak nyata. Hanya ini RH-nya nih. Ini. Saja. Nanti yang pada alat di sana itu. Alat hasil timbangan itu. Betul ter. Itu baru kau tulis. Untuk sementara dikosongkan tinggi berat badan. Rambut. Rambut diisi. Sesuai. Lurus kamu, kribo. Menepi rambut apa? Terserah kamu. Menepi rambut berarti gelombang. Mata hitam, putih. Ciri lain kalau tidak ada berarti tidak ada. Siap. Mana? Ya lah belum tahu kurang mendara. Berarti kan ini paling banyak orang salah. Pendidikan umum. SD. Kau SD tahun berapa lulus? Lulus SD. Lupa. Kau SMA tahun berapa? 2022. Berapa? Dari berarti masuk SMP? 2022 kurang 3 berapa? 2019. Lulus SD 2015. 2016 kurang 6 berapa? 2010. Kau tulis sini. 2010 sampai dengan itu berarti S besar, D besar. Sampai dengan. 2010 sampai dengan S dan D itu bukan SD, sampai dengan. Sampai dengan. 2016. 16. SMP di bawah 2016. 2016 sampai itu. 2019. Contoh. 2019 sampai 2020. Lihat di SD itu SD. Ijazah SD SMP. Ini dia punya. Jelas ini? Jelas. Tahun berapa? SD. Sama. Yang prestasi sini tidak ada berarti kojet yang rapi. Kojet pakai mister begini. Z. Yang rapi. Oke. Okay? Ini lagi. Pengalaman kerja tidak ada. Z. Bisa? Bisa. Pakai mister biar rapi. Kristen, jangan Kristen, garis, Kristen, pakai mister. Kristen. Agama. Agama apa? Agama. Cik, ngadap agama. Siap, Islam. Iya, kalau di sana. Kalau Kristen. Kalau Hindu. Kawin belum itu. Kawin. Ngadap agama apa? Siap, agama Islam. Nah, Islam tulis. Siap, belum kawin. Coret apa? Kawin. Siap, kawin. Belum kawin. Nah, coret berarti kau coret itu berarti. Coret kawin. Yang itu. Contoh, kalau sini kau coret belum kawin berarti kau sudah kawin. Hmm. Tulis sama sini lagi. Belum kawin. Atau besar semua. Atau kawin. Alamat. Coret kawin. Cara penulisan alamat harus lengkap. Lengkap. Contoh. Kelurahan Burawati. Kecamatan RT 01. Itu. RW 002. Contoh itu contoh. Kecamatan Tidore apa ya? Tidore Utara. Itu contoh saja. Kemudian kota Tidore Kepulauan. Contoh itu. Provinsi Maluku Utara. Jelas ini? Ya, jelas. Yang sampai singkat-singkat, kayak tadi satu udah singkat apa? Bahasa Indonesia lancar, tidak ada.
aktif. Bahasa Indonesia aktif. Aktif. Terus aktif kursus, itu. Kursus. Apabila kau pernah kursus komputer kah? Kau pernah kursus apa barang bahasa Inggris kah barang? Tulis itu. Kalau terana sih saya. Kalau ada silakan, kalau ada jasa. Kalau tidak ada tidak usah isi. Berarti di jet yang rapi. Di jet saja. Paham. Karena di semua kalau tidak ada jet yang rapi. Alamat tidak boleh singkat ya? Ya, kel atau sudah kelurahan, kecamatan, apa atau kabupaten apa? Kalau kabupaten Halting kan jangan disingkat Halting. Halmahera Timur ya? Namanya Kanum berarti isi situ. Bagaimana kalau sudah meninggal? 1, 2, 3. Apa? Satu kita berjelaskan yang meninggal. Kita jelaskan cerai. Sabar dulu, kita jelaskan yang meninggal. Kalau sudah meninggal, karena yang paling belakang. Karena pekong pepe alamat tulis mana? Karena alamat Ngana. Tulis mana? Siap di akte kematian. Alamat. Oh, alamat. Alamat. Meninggal kan berarti mama saja alamatnya war mama. Kalau mama suka kawin boleh. Hei, katanya kan. Dengar, dengar, dengar. Kalau itu meninggal kan alamat dari mana? Baik. Nama yang kandung kau isi di belakang kau tulis almarhum. Siap. Dengar. Eh, tulis. Contoh. Dia masih dijelaskan, masih jelaskan. Ada ranju. Di belakang situ. Dengar Bapak sana. Dengar Bapak. Dengar Bapak. Dia kan paham. Tetapi pekerjaan jangan kau isi, kau coret strip. Meninggal ada pekerjaan? Ya, tidak. Kemudian alamat jangan kau isi strip saja. Jelas? Jelas. Kemudian nama ibu kandung. Silakan tulis. Tempat kelahir, pekerjaan, alamat. Alamat yang lengkap, tulis sesuai yang tadi saya ajarkan. Dengar, paham, paham. Dengar, desa dengar, atau kelurahan, RT, RW, kecamatan, kabupaten. Jangan kebalik-balik. Habis RT, RW, kecamatan, desa. Dengar, Bapak. Dengar, Bapak. Jelas ini? Anas paham, ya. Anas paham, tuh? Kemudian, paham lah, anas daftar terus, kau. Wali, di sini sampai ikut wali. Nah, saya jelaskan wali sedikit. Kalau wali berarti kau 20, surah. 10 untuk orang tua kandung kamu kau tulis namanya. Kemudian 10 rangkap lagi wali. Berarti di sini nanti wali. Kau di sini orang tua, baru yang 10 rangkap di sini wali. Nama. Jelas? Jelas tidak? 10 rangkap. Si 20 rangkap. Kemudian nama panggilan. Nama panggilan hari siapa? La Unga, La Ure, kan. Saudara, contoh kalau 5 orang, berarti tulis 5 orang baru dibawa isi nama. Nama, kalau laki-laki tulis P, wanita tulis W, usia, kemudian kandung atau tiri. Kalau tiri silakan tulis tiri, kandung tulis kandung, pekerjaan, alamat. Alamat yang di sini bisa singkat. Contoh di sini, desa Subayam silakan tulis, karena ini singkat, karena bisa panjang. Jelas? Ya, jelas. Kemudian saya pertanyakan ini dari dia nih. Tadi nggak bilang mama cerai. Siap. Mama tidak kawin. Kamu ikut siapa di sini? Siap mama. Ikut mama. Mama masih ada. Kakak ikut mama. Siap ikut mama. Kepala keluarga siapa? Di kakak. Siap mama. Nanti minta bapak P bukti cerai. Siap. Siap. Jelas. Siap. Bukti cerai. Siap. Jelas atau tidak? Siap jelas. Nah, jadi kepala keluarga situ harus ada akte cerai. Melampirkan kamu. Kalau meninggal harus ada akte ke? Kematian. Jelas? Siap, jelas. Nama penama lengkap mana? Keluarga menjadi tanggung calon bagi yang sudah kawin. Berarti yang belum kawin berarti jet di sini. Di dalam kotak ini begini. Jelas? Siap. Saudara dan bapak. Jelas ke belas. Pak, bagaimana siap, kalau sudah jelas ke belas? Siap, jelas. Saya isi bagaimana? Kau isi yang ada saja. Perhatikan baik-baik gitu. Jelas ke belas. Jelas ke belas. Semua kamu isi di mana? Wingan lihat dulu sana, perhatikan. Ini masih rahani. Ini. Kemudian mana bukan ini? Mana bukan ini? Jangan isi dua. Paham. Pramuka sampai tingkat mana? Organisasi yang pernah diikuti. Ikut itu yang lain itu pernah ikut Tarara jadi ketua OSIS Z sepak bola laki-laki yang sampai kalau nggak Tarara tidak ada yang dengar bapak gitu pernah ikut lomba nyanyi ikut lomba nyanyi
Tidak ada. Tidak ada, lewat. Giset. Mana tibit ngelap tambang lagi ngana. Di sini tulis tidore bulannya, kemudian tanggal dan tulisi. Tahun diisi. Kenapa? Siap. Siap. Pelajar dewasa, jangan lihat ih. Ini bagus. Kita ini coba tes. Tes mana yang lama-lama? Yang pernah tes kemarin. Siap. Tangan. Ada seleksi tidak? Siap, ada. Ada yang jatuh tidak? Siap, ada. Kau tanya teman-teman kamu yang lama. Siap, ada yang jatuh. Memang jatuh. Yang kau pikir saya cuma main-main. Siapa? Rumah banyak. Iya, tempat tanggal lahir, rumah pendaftaran, alamat tempat pendaftaran berarti. Berarti tempat apa gitu? Ta? Calon. Materai. Tahu situ? Nama. Tempel materai dulu berapa fotokopi? Pam. Kau lihat di situ yang 152. Materai berapa? 10.000. 200 berapa? Di situ kan ada di animo tuh. Mana? Kemudian pekerjaan belum ada, tulis itu tidak ada. Siap. Tulis tidak ada. Alamat. Alamat itu kau tulis kan, baru kalau ada kode pos di belakang tulis kode pos. Jelas? Ya, sini alamat, contoh desa. Desa apakah sampai selesai. Desa, baru kecamatan, kode belakang. Kode pos, ya. Dalam kurung dulu. Tuh? Paham. Orang tua, kalau ada orang tua berarti coret wali. Wali. Kalau wali berarti coret orang. Orang tua. Dua. Jadi bisa bedakan, karena ada dua. Kalau kau tidak coret dua, kira-kira sudah tahu apa itu. Biu. Tanda tangan calon, jangan lupa. Kemudian sini tulis nama lengkap. Kemudian di sini foto nanti 4x6 hitam putih ditempel. Jelas? Jelas. Di sini tidak usah diisi karena nanti panitia yang isi tanggal dan bulan tahun. Di sini nanti panitia yang isi di sana. Lanjut. Surat perjanjian ikatan dinas. Lanjut lewat. Tulis. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan. Perjanjian ikatan dinas tulis. Mana ini? Yang pertama ini berarti calon. Calon. Ini pertama, ini nanti panitia. Isi di sini, nama calon tanda tangan. Jelas? Hei, perhatikan sini. Perhatikan sana. Yang pertama itu berarti calon. Calon. Yang bertanda tangan di bawah ini lewat, siapa? Ambil lagi. Siapa? Orang tua kah calon? Calon. Hah? Hei. Siapa yang tanda tangan di bawah? Hah? Si. Kamu, masa orang tua kalau nikah itu kamu ada? Berarti kau apa? Kalau wali berarti sore orang tua, kalau orang tua berarti orang wali. Kemudian, mengetahui kepala desa atau lurah di sini. Kalau yang beragama muslim atau Islam, itu berarti kamu nanti legalisir di KUA. Kalau yang asli, dengar sini. Yang asli bermeterai, tidak usah kau legalisir. Kayak dia ada meterai yang asli itu. Siap. Jangan kau legalisir, cukup cap dan tanda tangan. Ngerti? Siap. Tetapi yang fotokopian seperti ini berarti kau harus dengan legalisir. Awas aja masih ada nanti. Kemarin simpan. Pergi di catatan si. Catatan apa? Catatan si. Capil. Kau minta di capil sana. Minta bawa di legalisir dan cap. Yang kau pergi di pendeta. Dengan apa itu? Surat persetujuan orang tua wali. Pompeum. Ini ada tempat baik. Minta apa? Surat apa? Jangan ada kesalahan. Surat persetujuan orang tua ya. Tinta warna biru. Tinta warna biru ya. Nama siapa? Siap, Johan Jian. Tinta warna biru. Huruf kapital. Paham, semua huruf kapital. Tidak huruf kecil. Ini apa baik sana? Siap, tidak. Yang tanda tangan orang tua. Mai tua tanda tangan. Orang tua yang tanda tangan. Orang tua yang mai tua. Bingung dari tadi tu. Yang tu mai tua tanda tangan lagi. Orang tua berarti pakai sore salah satu. Jelas? Jelas. Suara. Siap jelas. Kalau tempel meter 10.000 itu repot tu. Jangan ya, permeternya 10.000 semua. Jangan ada pertanyaan lepas. Kenapa sini tulis 6.000? Terus kesalahan kita begitu.